Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Fans Ayu Ting Ting, selamat sore, selamat berjumpa lagi bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Menemani istirahat kalian di sore hari ini, kembali lagi Bang Mimin akan mengabarkan kabar-kabar terbaru tentunya dari Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke info selanjutnya, ada baiknya kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Dan perlu kalian ingat, subscribe adalah gratis dan akan menjadi motivasi di dalam kabar berikutnya. Kabar bahagia buat kalian para fan Asia, di mana baru-baru ini ada dua buah kabar yang cukup menggembirakan. Yang pertama yakni datangnya dari akun yang bernama wiawia25, di mana akun ini merepost kembali postingan di akun Instagram Mom ya, Mom Ayu Ting. Ia mengatakan saat ini Ayu Ting Ting tengah dijagain oleh keluarganya. Wah, dijagain ya, apa maksud daripada Mom Ayu Ting berkata demikian? Tentu ini ditujukan buat sang pujaan hati daripada Ayu Ting Ting, yakni Sahil Syekh yang jauh di sana. Ini Umi memberikan sebuah kepastian ya, memberikan ketenangan agar Sahil Syekh tenang di sana, karena bojone yakni Ayu Ting Ting saat ini tengah dijagain oleh keluarganya di sini. Jadi Bang Sahil gak usah mengkhawatirkan keadaan Ayu Ting Ting. Lalu dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat, diantaranya akun yang bernama Itakowati kata dia, katanya Umi Ayu dijaga dan dikawal terus, nggak ada boleh laki-laki deketin Ayu. Di sini untuk menenangkan hatinya anak mantu yang di India yang sementara kena lockdown. Nah itu adalah komentar dari Itakowati ya, yang menanggapi postingan di mana Mama Ayu Ting mengatakan saat ini Ayu Ting Ting tengah mereka jagain. Lalu kabar yang kedua, di mana ada postingan terbaru dari Ayu Ting Ting yang langsung di like oleh Sahir Syekh. Wah tentu ini satu respon ya, respon di postingan sebelumnya ketika Ayu Ting Ting dijagain dari gangguan laki-laki lain oleh keluarganya di Indonesia. Maka balasan tersebut yakni Sahir Syekh langsung like postingan dari Ayu Ting Ting. Tentu ini satu support ya, satu balas membalas dari satu postingan di antara Ayu Ting Ting dan keluarganya. Mari para sahabat, kita doakan saja mudah-mudahan dua raga satu jiwa ini akan segera bersatu, dan mudah-mudahan mereka segera menuju ke jenjang yang serius. Ini dulu kabar terbaru dan menarik Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Sekali lagi jangan lupa di subscribe. Sekian, terima kasih.